Lagi kita yang kira mitnah di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'abad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majelis ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada pagi hari ini yakni tanya jawab seputar Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Zulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Sunnah Makassar sekaligus Direktur Radio Al-Nasiha 88.2 FM. Sebelum kita memasuki acara sesi tanya jawab, baiklah kita beri kesempatan kepada guru kita untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Panjat Tafakbol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kesyukuran itu adalah ibadah yang sangat agung dan sangat besar. Sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk umat Islam ini. Karena di dalam kesyukuran itu adalah pokok dari keimanan. Wasykuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum mu'minin. Allah berfirman, syukurilah nikmat-nikmat Allah atas kalian kalau memang kalian itu beriman. Kalau memang kalian itu beriman. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah seperdua dari iman. Karena Allah menjadikan agama antara sabar dan syukur. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Sungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Dijadikan agama itu antara sabar dan syukur. Karena itu sabar adalah seperdua iman, syukur adalah seperdua iman. Dan kesyukuran itu pula yang menyebabkan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Jika kalian mengumumkan andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Apabila kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Kesyukuran itu pula yang menyebabkan
seorang dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Allah berfirman, "La yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Maka Allah syakiran aliman. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan syaratnya, kalian tidak akan kena siksaan sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Didahulukan kata syukur sebelum iman, karena syukur bagian dari keimanan dan hal yang sangat penting dalam iman. Makanya didahulukan sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mensyukuri perbuatan hamba. Artinya, hamba yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Hamba yang bersyukur oleh Allah akan dibalas dengan surga. Itu makna syakiran. Aliman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Itu kesyukuran terhadap nikmat. Kalau penjagaan terhadap nikmat tersebut. Dan dia adalah ibadah. Ibadah terkait dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Karena syukur itu bisa menjadi ibadah hati. Seorang duduk-duduk, dia bisa berpahala banyak. Karena di hatinya, dia selalu bersyukur kepada Allah. Mengakui segala nikmat datangnya dari Allah. Dan dia selalu memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana syukur itu bisa dengan lisan. Makanya di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan aw syariba syurbatan fa yahmadallaha 'alaiha." Sungguhnya Allah sangat ridha kepada hamba kalau hamba ini makan sebuah makanan, minum sebuah minuman, lalu dia berkata alhamdulillah, kesyukuran dengan lisan. Sebagaimana seorang bersyukur dengan lisannya, dia berdoa, itu luar biasa. Iya. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman atala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang makan sebuah makanan, lalu setelah dia makan, dia baca alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, "Alladhi at'amani hadha, yang sudah memberi saya makanan ini, wa razaqanihi, dan menjadikan makanan ini sebagai rezeki bagiku, min ghairi haulin minni wa la quwwah, padahal tidak ada daya dan upaya dariku." Siapa yang makan terus dia baca doa itu, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Jadi enak sekali ya, sudah makan, baca doa, diampuni pula dosanya. Masya Allah. Tapi itu kata para ulama, doa itu bukan sekedar doa saja. Itu kesyukuran namanya. Syukurnya itu yang hebat. Makanya kesyukuran itu bisa menyebabkan amalan itu menjadi sangat besar sekali. Menjadi sangat besar. Yang jelas banyak dari keutamaan bersyukur. Hanya saja saya ingatkan bahwa syukur itu disebut oleh para ulama ada 5 rukunnya. Rukun yang pertama adalah dia tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Rukun yang kedua, dia cinta kepada Allah yang memberi nikmat. Rukun yang ketiga, dia mengakui dengan lisannya, kemudian mengakui dengan hatinya
Nikmat itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min nikmatin min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, rukun syukur itu adalah memuji Allah dengan lisan. Kita selalu memuji Allah, berkata alhamdulillah. Kalau ada sesuatu kita dapatkan, kita katakan ini semuanya dari nikmat dan anugerah Allah. Ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat besar kepadanya, beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk menguji saya bersyukur atau kafir terhadap nikmat. Ya. Jadi ujian itu, pemberian itu ujian, menguji kita, kita bersyukur atau tidak. Makanya manusia itu cuma ada dua golongan di dunia ini, tidak ada golongan yang ketiga. Imma syakiran wa imma kafura. Dia bersyukur atau dia kufur terhadap nikmat. Kemudian syarat yang kelima dari syarat dari rukun yang kelima dari rukun syukur adalah menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai oleh Allah. Orang bersyukur. Kalau dia bersyukur, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu tidak dia gunakan dalam maksiat. Tapi dia gunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai pembukaan, walaupun agak panjang sedikit ya, karena asalnya kita duduk ini untuk tanya jawab. Baik. Demikianlah beberapa faedah kita bisa ambil dari guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Baiklah, disampaikan kepada ikhwah yang ingin bertanya, bisa ditulis di atas kertas atau bertanya langsung pada Bapak. Silakan di mute. Perkenalkan nama dan asalnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jufri. Alamat saya di Kelurahan Lekesi, Kecamatan Merdangai. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja, yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan mukadimah tadi tentang syukur. Yang manakah yang dimaksud bersyukur itu? Karena di daerah kami itu banyak orang yang syukuran, tinggal rumah syukuran, melahirkan anak syukuran, pulang dari tanah haji syukuran, sementara syukurnya itu memanggil orang-orang untuk bersantap siang misalnya umpama, padahal orang tersebut tidak banyak secara umumnya tidak sholatlah maksudnya saat itu. Apakah bisa dikatakan bersyukur orang tersebut bila mana merasa bersyukur mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan acara-acara seperti itu? Yang kedua, Pak, mungkin pertanyaan saya agak banyak. Yang kedua adalah apa kesamaan antara menghormati, menghargai dan menghampakan diri? Dan di mana letak kesyirikan seseorang bila mana dia menghormati suatu benda, misalnya menghormati bendera merah putih, seperti yang terjadi tahun-tahun saya tidak tahu tahun berapa, ada sebuah orang yang melarang orang menghormati bendera merah putih. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, bagaimana memaknai hadis ini? Bapak saudara, bagaimana memaknai hadis ini? Artinya saya bacakan. Siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian berangkat menuju satu masjid dan melaksanakan sholat sunat dua rakaat, maksudnya sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah Jumat sampai selesai dan sholat bersama-sama orang yang sholat, kan diampuni dosanya, dan Jumat yang kemarin sampai Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang dan ditambah lagi 3 hari,
Dan yang kedua, hadis yang sama tadinya, bagaimana memaknai juga ini? Hadis puasa puasa Arafah menghapus dosa satu tahun yang lalu dan menghapus dosa satu tahun yang akan datang, dan puasa Asyura menghapus dosa satu tahun yang akan datang. Pertanyaan saya di sini, bagaimana memaknai atau mengartikan menghapus dosa yang akan datang? Kalau kita lihat ini, orang yang awal memahami hadis ini mengatakan bahwa kalau dosa terampuni sebelum kita melaksanakannya, berarti satu-satu saja, karena kita sudah terampuni dosa satu tahun yang akan datang atau satu minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Ustaz, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar-benar saya tidak lupa ya. Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan tadi aku bihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah syukuran ya. Masalah syukuran. Jadi memang kalau seorang itu mendapat nikmat, ya, mendapat nikmat, maka selayaknya bagi dia adalah menghadirkan sesuatu ihdath dari ketaatan-ketaatan, memunculkan dari ketaatan-ketaatan untuk mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu bentuk dari kesyukuran. Dan harusnya hamba itu seperti itu memang. Makanya paling sedikitnya kita berkata, Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah itu bentuk dari mensyukuri nikmat. Tanggap dari membalasnya. Dan kadang sebagian sahabat dapat nikmat, dia perbaharui nikmat itu dengan dia bersyukur nikmat itu dengan bersedekah misalnya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika turun taubat beliau di malam ya Ka'ab bin Malik ya, beliau hadir perang Tabuk. Akhirnya diberi hukuman. Tidak boleh dibicarai 40 hari 40 malam oleh seluruh manusia kecuali keluarganya. Terus begitu selesai 40 hari 40 malam, Nabi tambah lagi 10 hari 10 malam. Ditambah lagi keluarganya juga tidak boleh bicara dengan dia. Jadi genaplah menjadi 50 hari 50 malam. Kondisi yang dia merasa bumi sudah sempit sekali bagi dia, turunlah ayat tentang tobat beliau. Wa nastarafatin ladina khulifu, sampai akhir ayat di surat Taubat. Begitu ayat ini turun, dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, maka para sahabat pun berlomba-lomba memberi kabar gembira ke Ka'ab bin Malik. Ini dari ketulusan hati sahabat ya. Mereka tidak ada dendam, dengki sama orang. Malah senang saudaranya dapat tobat gitu. Maka ada satu sahabat, dia naik kudanya, berlari kencang begitu, untuk dahulu pergi ke rumah Ka'ab bin Malik, kasih kabar gembira. Ada sahabat lain lebih pintar dia. Dia naik ke atas gunung, langsung dia berteriak dengan suara yang keras, ya Ka'ab bin Malik. Abishir. Dengar itu Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur. Nah, sujud syukur ini, itu balasan terhadap nikmat juga namanya. Ya. Begitu orang itu datang, Ka'ab bin Malik punya baju luar sama dia. Kan orang Arab itu dua bajunya, ada baju dalam, ada baju luar. Baju luar itu kadang dipakai untuk berhias gitu. Itu langsung ditanggalkan bajunya, dikasih hadiah ke orang itu. Ya, itu kan bentuk
seorang ketika ada nikmat. Itu wajar biasanya kalau ada nikmat, misalnya dia beri makan orang, dia bersedekah, itu nggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah itu kalau ada acara-acara, ritual-ritual yang apa namanya tidak ada tuntunannya atau menyelisih syariat di dalam hal tersebut. Terkait dengan orang yang memakannya, kadang yang memakannya misalnya tidak sholat atau ini, itu nggak ada masalah ya, sebab dasarnya dia memang ingin bersedekah. Dan sedekah itu terhadap orang kafir pun bisa kita bersedekah untuk orang kafir. Baik, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara persamaan menghormati, menghargai, dan menghambakan diri? Iya. Jadi kalau dia tidak sama, jangan disamakan. Kalau ada kemiripan, dilihat sudut kemiripannya apa. Titik perbedaannya di mana? Ibadah itu ada dua rukun di dalamnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma dulli abidihi huma kutbani. Ibadah kepada Allah Rahman itu adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan kehinaan seorang beribadah kepada Allah. Jadi ada dua ibadah itu. Cinta, mencintainya, dan menghinakan diri kepadanya. Menghinakan diri ini, itu kadang ada bahasanya mengagungkan Allah, membesarkan. Ya. Ada bahasa menghormati dari apa yang dicintai oleh Allah. Menghormati dari simbol-simbol agama. Wa may yu'dhim sya'airallah ta'ala min taqwal qulub. Baik, itu sudut ibadah. Ibadah itu ada ketentuannya, ada definisinya, ada ciri-cirinya. Dan ibadah itu pasti ada tuntunannya. Itu kena ibadah. Ya. Adapun pada selain ibadah, itu masuk di dalamnya pada kategori misalnya dikata menghormati, menghargai, itu tidak ada masalah bersyirikat. Tapi kalau ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tadi Bapak beri contoh hormat bendera ya. Hormat bendera itu enggak masuk di dalam ibadah. Dia itu masuk di dalam kebiasaan. Masuk di dalam apa? Kebiasaan. Itu kebiasaan yang berjalan di tengah manusia, berlaku di semua negara, orang-orang melakukannya. Ya. Jadi itu jangan dihitung masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam ibadah, keliru namanya itu. Ekstrim, berlebihan. Iya, berlebihan. Kalau misalnya ada hormat bendera, maka itu nggak ada masalah. Itu masuk di dalam bentuk apa? Kebiasaan. Kalau misalnya ada yang berlebihan, orang berlebihan itu pada segala hal tercela. Ya, harusnya makan satu piring, dia makan satu baskom misalnya. Nggak ada yang puji, padahal makan itu nggak ada orang yang mempermasalahkan. Cuman berlebihan itu selalu bermasalah. Di sudut apa saja, itu orang yang berlebihan. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, isinya dua. Ya, karena yang ditanyakan dua tadi. Tadi yang pertama tentang mendatangi hari Jumat ya. Saya nggak ingat konteks yang ditanyakan oleh Bapak. Tapi masalah mendatangi hari Jumat itu banyak riwayat. Di antaranya hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Man iktasala yawmal Jum'ah, thumma atal masjid fi sa'atil ula. Siapa yang mandi di hari Jumat. Di sebagian riwayat di luar Bukhari Muslim, Man iktasala wa ghassal. Siapa yang mandi dan membuat orang mandi. Ya. Karena itu di bahasa maniktasala itu ada dua makna di kalangan para ulama. Mana yang pertama adalah dia mandi seperti cara mandi junub. Jadi mandinya itu seperti cara apa? Mandi junub. Begini, itu pertanyaan saya tadi.
bagaimana memahami terampuninya dosa yang belum kita lakukan. Maksudnya kan begini, diampuni dosanya cuma yang lalu sampai Jumat ini dan cuma yang akan datang dan ditambah lagi 3 hari. Dan saya tanyakan di sini, bagaimana memaknai diampuni dosa yang akan datang dan kita melakukannya sama halnya dengan diampuni puasa apa? Diampuni dosa satu tahun yang lalu itu harus kita mengampuni, tetapi diampuni dosa satu tahun yang akan datang itu lupa lupaan. Baik, baik. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jelasan hadith ya. Jadi hadith itu dikatakan ada dua penafsiran tadi. Dia mandi seperti mandi janabah. Kaifiatnya, tata caranya. Penafsiran yang kedua, dia mandi janabah benaran. Ya, tapi ini khusus untuk orang yang sudah menikah. Ya, karena itu dianjurkan pada hari Jumat, dia mengambil sebab untuk mandi. Makanya di bahasa hadits yang lain, dia buat orang lain juga mandi. Maksudnya istrinya dia buat mandi juga. Nah, begitu. Jadi kalau masalah pengampunan dosa yang difokuskan pada dua, itu nggak ada masalah ya, semua riwayatnya. Tapi untuk khusus hari Jumat itu harus selalu saya berikan kaidah. Nabi itu ucapannya sangat dihormati. Sangat dihargai. Karena ucapan beliau itu kedudukannya seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsu ya. Beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya tidak boleh seseorang itu jangan menyandarkan sesuatu kepada nabi kalau dia tidak tahu itu hadisnya kuat atau tidak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang keliru dari menukil hadis dari saya atau bahasa lainnya berdusta atas namaku, jadi baik itu dua makna ya kalau bahasa Arab, bisa dusta, bisa keliru. Sengaja dia keliru. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadis diucapkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh lebih 100 orang sahabat. Saking banyaknya Nabi mengucapkannya. Saya diketahui. Jadi kalau disebut misalnya dari sudut keutamaan dan seterusnya, itu kita harus pahami dulu. Jadi kalau diampuni apa yang terlalu dosanya, itu ada beberapa riwayat di Sahih Muslim. Orang hadir hari Jumat misalnya diampuni antara Jumat itu ke Jumat berikutnya, itu ada. Ya. Yeah. Tapi kalau misalnya disebutkan Jumat ini, Jumat setelahnya tambah 3 hari, itu saya nggak tahu ya, saya perlu memastikan dari sudut riwayat itu syah atau tidak. Tapi kalau ini pertanyaannya, apa mana diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, itu ada juga untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Liyaghfirallahu lahu ma taqaddama min dambika, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah ampuni untuk engkau ya Nabi Muhammad apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Apa yang akan datang. Karena manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Sama dengan kita, tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya kalau misalnya kita beramal, ada kesalahan kita di tahun akan datang, kesalahan ini yang akan dihapuskan. Tapi kesalahan ini apa bentuk kesalahannya? Dosa besar atau dosa kecil? Nah, itu silam pendapat di tengah para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuatnya, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena itu diberi syarat jadi Sahih Muslim. Idza jitanabatil kabair. Atau idza jitanabatil kabair. Apabila dosa besar dijauhi. Jadi syaratkan bukan dosa besar. Rahmat Allah itu luas ya, kita berharap. Dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaan. Baiklah, yang Bapak belakang silakan maju depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu Ustaz,
Saya pernah ditanya kepada seseorang mengenai tentang zikir berjamaah dan doa berjamaah. Dan dia membawakan hadis, ini artinya Ustaz. Seorang hamba tidak boleh menjadi imam, kemudian mengkhususkan dirinya dalam sebuah doa, tanpa menyertakan yang lainnya. Jika ia melakukannya, maka ia telah menghendaki mereka. Ini hadis, hadis dari sahabat. Dan pertanyaan yang kedua Ustaz, mengenai masalah kunut. Kalau kita misalnya sholat di belakang seorang imam yang kunut, apa kita mengangkat ikut mengangkat tangan Ustaz atau gimana? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, hadis yang dibacakan oleh Bapak tadi, faqad khanahum, itu sungguh imam ini telah mengkhianati jemaahnya, itu hadisnya lemah. Andai kata hadisnya kuat, mananya juga salah paham orang yang berdalil itu. Sebab itu hadis kaitannya dengan imam, dia sholat, atau sholatnya ketika dia sholat, dia doa untuk dirinya saja. Dia tidak doakan makmumnya di belakang. Jadi itu makna hadisnya, bukan imamnya itu setelah sholat dia pimpin doa bersama. Itu tidak ada di konteks riwayatnya, tidak dari jauh, tidak pula dari dekat. Ya, baik. Kemudian penegasan tentang berdoa selepas sholat berjamaah itu dianggap sebagai cara baru dalam agama. Itu diucapkan oleh banyak ulama. Itu satu sudut. Sudut yang lain, masalah sholat itu dihadiri oleh seluruh sahabat. Tiap hari sholat lima waktu. Andai kata ada syariat doa berjamaah, pasti ada nukilan. Jangankan satu riwayat, sepotong riwayat pasti ada nukilan. Ini sepotong riwayat pun tidak ada nukilan. Dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh para tabi'ut. Menunjukkan bahwa hal tersebut bukan hal yang disyariatkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat di belakang orang yang kunut. Ya, kalau imamnya dia madhabnya misalnya kunut subuh, ya kita hargai madhab dia. Itu memang pendapat sebagian ulama ya. Imam Syafi'i, khususnya di madhab Syafi'i. Ya. Ada pendapat itu. Dan mereka berdalilkan dengan hadis yang khusus di situ tidak kuat hadisnya. Iya. Nah, hadisnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutus subuh hatta faraqat dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut subuh sampai meninggal dunia. Nah, ini sana dan ini hadis di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Isa bin Nabi Isa Mahan. Dan rawi ini adalah rawi yang lemah menurut kesepakatan ahli hadis. Andai kata hadisnya kuat pun dari sudut riwayat, apa artinya Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia? Apa artinya kunut subuh membaca Allahumma hdina fi man hadait misalnya? Itu dari mana mengambil apa namanya pengkhususan, padahal kunut itu di penggunaan ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah banyak penggunaannya. Sampai Al-Iraqi menyebutkan kunut punya 12 makna. Punya 12 makna. Dan tidak boleh mengkhususkan makna, kita tidak ada dalil mengkhususkan di situ. Ya. Apalagi ada hadith tegas dari sebagian sahabat, yaitu Abu Malik Al-Asjari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak melakukannya. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunaya, hada muhdats, wahai anakku itu muhdats, perkara baru. Itu menunjukkan bahwa tidak disyariatkan itu lebih tepat. Tapi yang menjadi masalah begini. Ini juga saya perlu mengajari sebagian teman-teman kadang terlalu keras bukan pada tempatnya. Hadisnya tadi saya terangkan lemah. Bukan artinya tidak ada dalil sama sekali. Kunut witir itu ada.
ya kan? Nabi pernah kunut witir, apa namanya, mengajari Al-Hasan bin Ali kunut witir. Artinya itu ada kaidah di kalangan ahli fikih. Ma thabata fil nafilah fa huwa thabitun fil fardhah. Apa yang telah syah pada sholat sunnah itu bisa dilakukan juga di sholat wajib. Bisa dilakukan di sholat wajib. Jadi harus sulut pendalilan, mungkin ada bentuk sulut pendalilan di tempat lain. Walaupun pendalilan dengan cara ini juga tidak kuat. Sebab kalau itu dia pakai, maka harusnya dia kunut, itu bukan di sholat subuh saja, di semua sholat. Ya kan? Tapi tatkala Nabi tidak melakukannya, menunjukkan bahwa kunut itu khusus di witir saja. Karena ada sudut pendalilan, kadang kita menghargai orang yang punya sudut pendalilan seperti itu. Apalagi di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu maksudnya adalah untuk menjaga kebersamaan hati. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak setuju dengan Utsman bin Affan di musim haji. Jadi Utsman, beliau menyempurnakan sholat. Padahal sunnahnya Nabi adalah mengqasar sholat di Mina. Tidak disempurnakan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja kalau di Mina. Tapi Utsman enggak, semuanya 4 rakaat dulu. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Tapi pas waktu sholat, Ibnu Mas'ud sholat juga di belakang Utsman, sempurna sholatnya. Ketika ditanyakan hal itu kepada beliau, kata beliau, al-khilafu syarr. Berbeda pendapat itu adalah keburukan. Makanya dibuat kaidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa kalau kita sholat di belakang imam, misalnya imamnya madhabnya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau kita sholat di belakang, kita sholat di masjid, yang madhab mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka kalau kita menjadi imam di situ, kita juga jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Kata beliau, karena menjaga maslahat kebersamaan itu lebih didahulukan daripada menjaga maslahat mengamalkan sebagian sunnah. Itu kaidah beliau sebutkan. Itu kaidah syariat, ya, ada timbangannya, ada ukuran-ukurannya. Ya, yang seperti itu dikenal di kalangan orang-orang yang berilmu. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Karena itu saya heran juga pada sebagian orang, katanya mengajarkan sunnah, tapi kadang kerasnya, subhanallah, saya nggak ngerti juga dari mana dapatnya seperti itu. Ya. Ketika mendengar misalnya, seperti saya jawab sekarang ini, boleh kita ikut kunut, mengangkat tangan di belakang sholat. Saya kalau saya sholat di masjid yang memang imamnya kunut, mengangkat tangan, saya juga mengangkat tangan. Karena saya pendapat saya kalau kunut itu, kunut baca saya tidak usah mengangkat tangan. Tapi saya angkat tangan, karena kebanyakan orang enggak angkat tangan. Iya. Jika saya lakukan itu, atau saya jawab seperti ini, ada yang menganggap ini ucapan loyo katanya. Tidak berpegang dengan, tidak kuat di atas sunnah. Mau kuat sunnah di atas sunnah kayak gimana? Mau lebih pintar dari Syekh Shalal Fauzan kasih tatwa seperti itu. Syekh Rabi kasih tatwa seperti itu. Saya tanya langsung. Iya, Syekh Shalal Fauzan itu nggak tahu berapa kali saya tanya, 2 kali, 3 kali. Orang lain juga banyak ke beliau selain saya. Mereka cerita sama saya, banyak yang nanya, sama jawabannya. Sebab itu kaidah. Ulama itu memahami sesuatu, itu ada kaidah-kaidahnya. Ada cara berpijaknya. Ya, semoga Allah beri taufik pada semuanya. Silahkan. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, bagaimana hukumnya Ustaz mengenai orang yang keluar untuk berwudu karena ketiduran pada saat khutbah Jumat? Apakah dia telah melakukan hal-hal yang siap dan tidak mendapatkan keutamaan ibadah sholat Jumat? Baik. Ini pertanyaan peserta di sini juga ya, cuma tertulis ya. Memang harus dibagi-bagi pertanyaannya. Ya. Tapi jangan baca pertanyaan, atau jangan ada yang berdiri kasih pertanyaan dari orang lain di luar sini. Sebab yang di sini lebih berhak untuk bertanya yang hadir. Baik.
Kita sepakati aturannya. Jadi untuk ini pertanyaan yang ditanyakan terakhir, itu sebenarnya harus dilihat dulu tidurnya itu kayak gimana. Ya kalau misalnya khatibnya baru khutbah, terus dia khusyuk sedikit gitu, ya cuma satu menit dalam keadaan duduk, itu tidak membatalkan wudu. Tidak perlu dia keluar. Karena dia keluar hari Jumat. So, kalau dia keluar banyak masalahnya. Satu, dia pasti langkai orang. Dan itu adalah larangan takbir riqab di hari Jumat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Satu. Terus yang kedua, itu masalah gerakan tadi yang disinggung oleh. Bukan bergerak tanpa keperluan namanya. Iya. Bergerak tanpa keperluan. Tapi kalau dia tidur misalnya, misalnya dari awal khutbah jam 12. Ya, tiba-tiba dia bangun sudah jam 12.30. Ya iya, tidur siang ya. Ayo, itu betul ada silam pendapat di kalangan ulama. Kalau di madhab Syafi'i kan sebenarnya itu nggak apa-apa kan madhab Syafi'i. Sepanjang dia hidup kalau bukan posisi tidur kata mereka. Tapi yang benarnya itu ukurannya adalah pulas atau tidaknya itu menjadi ukuran. Ya, karena Nabi itu pernah sengaja terlambat keluar sholat isya. Diakhirkan sholat isya sampai hampir setengah malam, pertengahan malam. Sahabat di Sahih Muslim itu dikatakan mereka menunggu sholat itu sampai dagunya menempel di dadanya. Siapa tanya itu tidur atau tidak? Tidur. Itu berat atau ringan? Berat itu kalau sudah sampai dagu di dada itu sudah berat. Bersama dengan itu dikatakan mereka berdiri tidak ada yang beruduk. Nah, itu karena para ulama kalau tidurnya apa berat memang dia posisinya duduk tapi tidak terlalu lama. Yaitu tidur bangun gitu, tidur bangun. Nah, itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu lama itu memang ada hadis salah satu pembatal wudhu itu adalah tidur. Tapi maksudnya tidur yang apa? Tidur yang lama. Jadi itu ukurannya, kalau memang tidurnya lama, ya memang harus keluar berudu, datang berudunya. Kalau dia tidak berudu, nanti tidak sah sholat Jumatnya. Ya, tidak sah sholat Jumatnya. Jadi itu rinciannya. Wallahu ta'ala ala. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk membaca Al-Quran? Kadang rasa malas datang, dan bagaimana menghadirkan rasa takut kepada Allah? Ya, insya Allah ya. Pertanyaannya ini jawabannya panjang. Jadi ada dua. Terkait dengan membaca Al-Quran, bagaimana sudah tidak malas. Yang kedua, bagaimana hadirkan rasa takut. Ini kalau dibuat tema ceramah ini bisa dua hari kita ceramah. Kalau saya beri ringkasan ya, bahwa terhadap Al-Quran itu pokok yang paling pertama, kita harus paham keagungan Al-Quran. Keagungannya, kebesarannya, keutamaan membacanya, mempelajarinya, tadabburinya. Kalau kita pelajari itu, kita paham, nah itu pasti akan di hati itu ada motivasi kuat untuk membacanya. Bahkan kadang akan menjadi sebuah kewajiban untuk dirinya. Apalagi kalau dia pahami bahwa pada membaca Al-Quran itu bukan sunnah membaca Al-Quran, kewajiban. Ya. Sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh seseorang itu tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ada waktu dia menghatamkan Al-Quran. Dimasukkan ke dalam kadar apa? Kewajiban. Karena memang ayatnya itu dahsyat juga ya maknanya dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Ya. Jadi Allah mengadukan orang yang meninggalkan Al-Quran. Menjadikannya sebagai mahjuran.
meninggalkannya itu banyak bentuknya, tidak membacanya, tidak tadabbur terhadap kandungannya, tidak memakainya sebagai obat. Ya, sebab karena kita terus sakit juga, masya Allah ya, pikirannya panadol, ya, pikirannya dokter. Padahal bisa diambil air, simpan dulu, bacakan Al-Fatihah, dia minum. Ya, bisa. Terus diantara meninggalkan Al-Quran adalah tidak berhukum dengan hukumnya, beramal dengan kandungannya. Nah, itu bentuk-bentuknya banyak ya. Ya, kalau kita kenal hal-hal tersebut, maka insya Allah Ta'ala itu akan memberi kita motivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Terus, harusnya kita pahami bahwa Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Dan itu makna sebenarnya kalau dipahami dengan mendalam, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Sebab kita ketika mengagungkannya, membacanya, membaca Al-Quran, itu sama dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran itu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin ringkasnya untuk masalah membaca Al-Quran. Bagaimana menghadirkan rasa takut? Yang paling pokok menghadirkan rasa takut, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Fadakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran siapa yang takut kepada siksaanku. Maka dalika anzalnaku Quranan Arabiyan. Wanzalna fihi minal wa'id. La'annahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu sebagai Quran yang bahasa Arab. Dan kami turunkan padanya ancaman-ancaman. Supaya mereka selalu memperbaharui rasa takut. Takwaan kepada Allah. Dan selalu berzikir. Ya. Kemudian di antara hal yang memunculkan rasa takut, adalah seorang belajar tauhid. So, kalau dia kenal tauhid, ibadah kepada Allah, nah itu pasti akan besar rasa takutnya. Kemudian yang ketiga, dia belajar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kapan seorang itu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan besar rasa takutnya. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut adalah dia mengingat dari kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut, banyak mengingat akan kehidupan yang akan datang. Sakaratul maut, alam kubur, kejadian-kejadian pada hari kiamat, dahsyatnya dan prahara di hari kiamat. Ya. Dan di antara hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang hamba itu selalu mengetahui bahwa dirinya itu di kehidupan dunia ini itu selalu antara dua hal. Sebagaimana di akhirat selalu antara dua hal. Di dunia ini cuma ada dua. Membebaskan diri api neraka atau menghancurkan diri ke dalam neraka. Kullu nasi yabudu fabai'u nafsahu famu'tikuha imubikuha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia bertransaksi terhadap dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru membinasakan dirinya jatuh ke dalam api neraka, waliyatu billah. Hanya ada dua. Jadi kalau ini dua hal yang diketahui, maka kita harus bersiap untuk hal itu. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala. Baiklah, kita beralih kepada jemaah yang ingin bertanya. Silahkan maju ke depan. Bapak yang di belakang, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum dari Amerika. Yeah. Ustaz, ini ada hadis yang sangat terkenal, yaitu apabila seorang hamba setelah meninggal dunia maka putuslah amalan itu dua tiga, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh.
Ya, saya tanyakan di sini Ustaz adalah dua, yang kedua yaitu mengenai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini secara global adalah ilmu. Apakah termasuk di dalamnya ini ilmu yang ada di sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya? Ilmu yang saya maksud adalah seperti seni budaya, olahraga, IPA, bahasa Inggris, IPS dan seterusnya. Apakah termasuk dalam konteks hadis ini untuk mendapatkan keutamaan di akhirat nanti? Lalu yang kedua itu doa atau yang saling kepada orang tua yang sedang meninggal. Ini kalau misalnya saya tidak mengingkari hadis dengan Bang Arif Suhadi, kalau tak banyak misalkan anak yang dulu meninggal, sementara orang tua bapak ibunya adalah yang suhadi, apakah juga sama status doanya dengan saya kepada ya, saya akan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, jadi dua pertanyaan terkait dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw amalin aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga. Tiga itu pertama adalah ilmu, adalah sadaqah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu maksudnya sesuatu yang dia sedekahkan, manfaatnya terus mengalir, terus dinikmati oleh orang. Seperti kalau dia bangun masjid, terus mengalir. Atau misalnya dia bangun pertokohan, atau anggaplah perniagaan, terus dia wakafkan. Hasilnya dia peruntukkan untuk fakir miskin, untuk ini. Sepanjang itu masih berjalan, maka itu mengalir terus. Seperti kebun kurmanya Utsman bin Affan ya, sampai hari ini masih ada di Medina. Ya. Terus yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dimaksud itu ilmu agama. Diambil di kaidah semua ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu itu Nabi berbicara untuk ilmu agama. Nabi berbicara untuk ilmu agama. Itu dari sudut keutamaan ilmunya. Tapi dari sudut manfaat, bukan artinya ilmu selain ilmu agama tidak ada pahalanya. Bisa berpahala sepanjang itu bermanfaat untuk manusia. Karena Nabi memberikan ketentuan umum. Man istata'a minkum ayyam fa'akhaku falyafa'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Hadits Jabir di riwayat Muslim. Sebagian hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Ya kalau misalnya ilmu dunia seperti yang disebut oleh Bapak tadi, dan itu betul ada bermanfaat, tidak melanggar syariat dan bermanfaat, maka dari sudut kemanfaatannya itu dia dapat pahala. Apalagi kalau ilmu itu dari masa ke masa memang orang amalkan. Misalnya, anggaplah misalnya dia punya konsep bagus di persawahan gitu ya. Ya, pertanian. Orang mencontohnya. Berbagai generasi terus mencontohnya. Semuanya dapat kebaikan dari situ. Maka dari sudut manfaat, dia juga dapat pahala mengalir. Dari sudut manfaat. Tapi dari sudut keutamaan ilmu, tadi saya sudah terangkan. Ulama itu selalu membahasakan bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits tentang keutamaan ilmu, itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmu agama. Baik, yang ketiga, terkait dengan orang tua. Kalau dia anak yang dulu meninggal, bagaimana terhadap anaknya? Ya boleh, didoakan boleh saja. Gak ada masalah. Jangankan orang tua kita atau anak kita, orang lain saja boleh kita doakan. Malah disyariatkan untuk mendoakan. Nah itulah harusnya kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu salah satu amalan yang sangat salih dan sangat baik sekali. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Sebagaimana kita boleh berbuat sebagian amalan salih untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun bukan orang tua kita, bukan anak kita. Iya. Misalnya kita sedekahkan untuknya.
Misalnya kita hajikan. Kita hajikan. Atau kita umrohkan. Itu boleh saja. Terus sebagian guru saya itu, yang sekarang beliau mufti kerajaan Saudi Arabia, Grand Muftinya, beliau itu pernah menghajikan Ibnu Hazm. Pernah beliau hajikan Al-Mundiri. Pernah beliau hajikan Imamun Nawawi. Hah? Karena tiga ulama ini buku-bukunya banyak beliau baca. Beliau hafal Riyadus Salihin, beliau juga banyak hafal dari At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundiri. Di musim haji banyak buku, banyak dia baca buku manasiknya Ibnu Hazm. Jadi karena tiga ulama ini dianggap berjasa pada beliau, dihajikan. Jelas ya? Itu dari ketinggian akhlak sebenarnya. Dan itu dari perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Kecuali kalau ada hal-hal khusus memang. Nah itu misalnya seorang sholat. Pahala sholatnya ini untuk orang yang sudah meninggal. Atau untuk anaknya. Nah ini yang letak silam pendapat di tengah para ulama. Terkait dengan apa namanya, ibadah-ibadah apakah pahalanya itu pada yang sunnah ya, ini sholat sunnah ya, padahal yang sunnah apakah boleh diberikan untuk orang yang meninggal atau tidak. Sekali lagi saya kasih bahasa silam pendapat. Ya kalau ada mengatakan sampai, jangan terlalu banyak ribut di situ. Karena memang banyak ulama yang menguatkan, orang-orang besar juga, seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim menguatkan itu. Walaupun Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan itu tidak sampai. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan walaysa lil insani illa masa, manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan saya sendiri condong kepada pendapat itu. Tapi bukan artinya pendapat yang lain apa namanya mesti kita ingkari. Tidak, itu memang ada silam pendapat di tengah para ulama. Baik. Baiklah, kita beralih ke jemaah. Silakan Haji Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Wahyul bin Haji Tawakal, lahir di Pandrenge, Amparita, Kecamatan Terlulimpoe, Sitra. Masyaallah. Yang saya tanyakan Ustaz di sini, ada hadis mengatakan, artinya barang siapa orang salat berjamaah, sesudah salat berjamaah duduk tidak meninggalkan tempatnya, berzikir, membaca Al-Quran atau mendengar dakwah kalau ada dakwah, datang waktu terbit matahari dia salat dua rakaat, mendapat pahala umrah dan haji. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, karena ada juga disusun oleh alim ulama Sidrap bahwa waktu terbit matahari sekarang sudah tanggal 17. Di sini jadwal saya lihat, saya tulis tanggal 16 sampai tanggal 18 Agustus terbit matahari 6.03. Lantas di sini jadwal saya lihat tidak ada daftar duha, tetapi ada daftar juga pernah saya tulis di masjid di sana Pasir Kohera bahwa ini ada daftar duhanya. Lantas terbitnya tanggal 15 sampai tanggal 19 terbit matahari 6.07. Lantas waktu duha 6.30. Jadi saya tanyakan di sini Ustaz, karena itu terbit matahari, pernah saya juga dengar bahwa itu haram hukumnya kita salat. Lantas saya tanyakan di sini, mana waktu kita
dapatkan bisa salat salat sunat pada waktu itu. Ini tadi waktu 607 ini daftar ke Makassar dan sekitarnya. Iya. Ini daftar. Baik. Lantas duhanya 6.30 awal duha. Baik. Jadi saya pertanyakan untuk mendalam Ustaz, mana waktu kita kerjakan ini, apakah tepat 607 atau dilewatkan waktunya sampai sebelum masuk waktu awal duha? Itu pertanyaan pertama. Lantas pertanyaan kedua Ustaz, kita dalam salat berjamaah, lantas ada orang terlambat, misalnya satu terlambat orang, rakaat pertama sudah lewat, misalnya lupa sampai yang isang, rakaat pertama sudah lewat yang dia dapatkan hanya sujud. Tetapi ada lagi orang terlambat. Yang kedua, yang dia dapatkan naik pada waktu salat rakaat kedua. Jadi saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana untuk pelaksanaan orang yang masuk ini? Apakah yang kedua tadi ini ikut kepada yang pertama kalau sudah selesai sembahyang? Kedua Ustaz, tambahan ketiga pertanyaan, yaitu bila selesai orang salat waktu, lantas ada orang terlambat, lantas kedua ada orang masbuk, apakah itu yang terlambat sekali bisa mengikut orang kepada masbuk? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan waktu untuk sholat duha ya. Ya kalau hadits yang disebut oleh Bapak tadi itu namanya sholat al-ishraq, sholat asyuruq, sholat ketika matahari terbit. Nah, tapi memang itu keutamaannya khusus untuk orang yang duduk sholat subuh. Habis sholat subuh, dia tidak keluar dari masjid. Dia tetap di masjid. Dia duduk di masjid, ya berzikir seperti yang disebut Bapak tadi ya, sampai matahari terbit. Nah, setelah itu dia sholat dua rakaat. Dia dapatkan keutamaan seperti yang disebutkan tadi, haji dan umrah. Apa namanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamah, lengkap. Karena itu sebenarnya dari lahan ketaatan yang luar biasa ya untuk umat Islam ini. Ya. Untuk sholat duha, memang bahasanya itu kan ketika matahari terbit. Tapi datang di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, itu memperjelas bahwa begitu matahari terbit, tidak langsung sholat. Tapi itu ditunggu naik dulu matahari itu sedikit. Ya. Tunggu naik sedikit, kadarnya sekadar setombak. Itu biasanya kalau dihitung waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Sekitar 10 sampai 15 menit. Ya kalau memang disebut tadi misalnya 603 terbit, syuruk namanya. Waktu duhanya kenapa dibilang 630? Mungkin karena diambil standar lebihkan saja 20 menit. Itu memang enggak ada masalah. Tapi kalau 10 menit juga sebenarnya sudah bisa. Tidak ada masalah. Baik. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dan ketiga sebenarnya satu tema pembahasannya tentang orang yang masbuk. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dua orang masbuk sekaligus. Kemudian begitu imam salam, ini kan dua-duanya harusnya menyempurnakan. Tapi ini tidak. Mereka berdua berjamaah lagi. Satu maju, satu menjadi apa? Kami jadi makmum. Nah itu sering kita dapati ya. Itu keliru. Dan seperti ini. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk orang yang masbuk dengan perintah yang jelas. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar."
wa ma adraktum minha fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apabila kalian mendatangi sholat, datangilah sholat itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapat bersama imam, sholatlah kalian. Apalah yang kalian luput, maka sempurnakanlah sholatnya. Jadi perintah Nabi itu, kita disuruh menyempurnakan. Bukan dikatakan, apalah yang kalian luput, setelah itu kalian sholat berjamaah. Tidak. Tapi disuruh kita apa? Menyempurnakan. Sebab kita sudah ikut berjamaah, sudah dapat pahala berjamaahnya dengan ikut imam. Hanya saja kekurangan kita, kita masbuk. Nah, masbuknya ini yang kita tutupi. Tapi kalau pertanyaan yang ketiga tadi, itu bentuk lain. Ya, sekarang ada orang masbuk ya, bersama imam. Imamnya salam, masbuknya berdiri menyempurnakan. Terus, saya baru datang, baru masuk masjid. Apakah boleh saya ikut kepada orang yang masbuk ini? Jawabannya boleh saja. Itu sama saja. Dia sholat masbuk, dia sholat dari awal. Ya. Saya lihat ada orang sholat, saya mau dapat pahala berjamaah, saya ikut kepada dia. Maka itu tidak dilarang. Tidak ada masalah. Diliputi, dicakup oleh hadit-hadit tentang keutamaan sholat berjamaah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala. Baiklah, kita membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membeli rumah hasil lelang bank? Yang dilihat itu pada kepemilikan rumah. Kalau rumahnya tersebut memang dia punya hak untuk menjual, maka boleh saja untuk dia apa? Untuk dibeli. Ya. Lelang itu biasanya melalui sebuah proses. Ada sengketanya. Ya, sisa dipastikan aja bahwa pengadilan sudah memberi keputusan kepada salah satu dari pihak boleh untuk menjual. Jadi kalau sudah ada keputusan dari pengadilan, itu artinya dia punya wewenang untuk menjual. Sepanjang miliknya bisa dia jual, nggak apa-apa. Tapi disyaratkan syarat yang kedua bahwa dia membelinya itu dengan harga yang tidak mendzalimi orang lain. Ya, sebab kadang di pelelang ini seenaknya saja. Misalnya nilai rumahnya 300 juta misalnya. Ya, karena duitnya cuma 100 juta yang dipinjam. Ya. Di bank ini cuma mikir duitnya aja. Yang penting dapat 100 juta itu yang dia inginkan. Sudah ada orang beli, berapa ini ya? 100 juta. Sudah dijual, dapat duitnya. Itu kan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Nah itu haram, tak boleh seperti itu. Baik. Jadi itu di kadar wajar ya, harusnya dijual di kadar yang wajar dan lumrah. Kalaupun turun misalnya, tapi masih di kadar wajar itu nggak ada masalah. Sebab sering ya kita dapat ada barang-barang yang memang dijual murah. Tapi kalau seperti 300, cuma jual 100 misalnya, itu kan tak masuk akal juga. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak lumrah. Ya wallahu ta'ala alam. Baiklah, kita membacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apakah gumo dihukumi najis? Gumo yaitu unta bayi yang masih menyusui. Ya Allah alam ya, saya tidak bisa jawab ya. Saya perlu periksa dulu beberapa hal. Saya tidak menghadirkan sekarang hukumnya. Bismillah. Gimana caranya memperoleh atau meraih ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu namanya asbabul maghfirah, sebab-sebab pengampunan. Dan sebab pengampunan itu banyak sekali di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi intinya itu sebab pengampunan itu kadang kembali kepada tauhid seorang hamba. Satu. Yang kedua, kadang kembali kepada amalan solehnya. Yang ketiga, kadang kembali kepada sedekah atau pemberian yang diberikan. Yang keempat, kadang kembali kepada manfaat yang dia peruntukkan untuk manusia. Yang kelima, kadang kembali kepada
hal-hal yang sifatnya seperti dia memberi maaf kepada orang atau dia membiarkan kesalahan tapi tidak dia balas misal dengan itu. Ya. Dan yang keenam, dan itu diantara hal yang paling bermanfaatnya adalah dia banyak memohonkan ampunan untuk orang lain dari saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Ya. Nah itu kita ada di dalam Al-Qur'an. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya wallahu ta'ala. Bismillah. Bagaimana hukumnya selalu makan-makan di dalam masjid? Dan yang kedua, bagaimana juga dalam pemakaian sajadah di dalam masjid? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana juga hukumnya orang yang makan dengan tangan kidal? Coba deh, pertama apa tadi? Selalu makan-makan. Makan-makan di masjid. Itu dilihat apa ininya, apa kondisinya ya. Ya kalau misalnya dia memang tinggal di masjid, memang mau makan di mana? Ya kan? Nah itu dibolehkan orang tinggal di masjid kalau ada keperluan. Seperti sahabat Ashabus Suffa. Mereka tinggal di mana? Di masjid. Atau kalau seorang sedang itikaf misalnya. Ya, ada itikaf sebulan di masjid. Kan tidak bisa kita larang. Kalau selalu ya memang harus makan di masjid. Kalau ada makanan bisa datang. Baik. Tapi harus ditahu bahwa masjid itu asal fungsinya adalah untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Dan masjid itu harus dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu orang-orang yang sholat. Misalnya kalau makanan yang dia makan, baunya itu mengandung bau yang mengganggu orang sholat, itu dia hindarkan masjid dari hal yang seperti itu. Baik. Yang kedua, memakai sajadah di dalam masjid itu nggak ada masalah. Kalau seorang mau pakai sajadah, karena memang ada keperluan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, memang dianjurkan, begitu nggak ada masalah, insya Allah. Ta'ala. Nah, makan pakai tangan kiri itu hukumnya haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah di dalam Sahih Muslim, wakul biyaminik, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu. Dan ketika ada yang beralasan, ya Rasulullah saya tidak mampu, maka Nabi mendoakan, nastata'ta, semoga kamu tidak mampu selama-lamanya. Maka orang itu pun tidak bisa mengangkat lagi tangan kanannya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ini kaitannya dengan kewajiban. Hidal itu bukan artinya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Dia bisa makan, cuman tidak enak begitu. Ya tidak enak itu kan awal-awal saja. Dia sendiri kenapa dia kidal? Karena kebiasaan pakai tangan kiri kan begitu. Nah, sekarang kan bisa dia biasakan pakai tangan kanan. Sesuatu itu kalau dibiasakan dia akan berubah. Dia akan berubah. Orang Indonesia kan bilang ala bisa karena biasa. Ya, perlu dibiasakan saja tiap hari bawa sendok. Kemana dia latih, insya Allah akan terbiasa. Baik, wallahu ta'ala. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, doa hafalan Quran yang dilakukan atau dirutinkan setiap akhir malam Ramadan di Masjidil Haram, kunut tarwi terakhir, dari mana asal atau dalil perbuatan tersebut? Ya bagus pertanyaannya, nanya dalil. Bagiannya berkata langsung tidak ada dalilnya. Itu jangan sembarangan ya di. Kalau seorang belajar itu, dia itu pelan-pelan mengatakan sesuatu tidak ada dalilnya. Tidak dalil menurut versi siapa? Menurut pendapat siapa? Terus tidak dalil kayak bagaimana bentuknya? Metode pendalilan itu banyak di kalangan para ulama. Imam Ahmad ketika ditanya tentang kunut ini, apa namanya, tentang doa khatamul Quran di sholat tarawih, beliau berdalil dengan amalan penduduk Mekah.
Kata beliau itu amalannya penduduk Mekah. Ya. Itu pendalilan diterima. Karena amalan penduduk Mekah sepanjang dia berjalan dari masa ke masa tidak diingkari, berarti itu menunjukkan punya asal-usul. Punya asal-usul. Ya, dari Imam Ahmad itu masih abad. Masih tahun 200-an hidupnya. Jadi belum jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sebutkan itu dari amalan penduduk Mekah, itu berjalan. Itu ada sudut pendalilan dipakai oleh para ulama. Ketika dibahas oleh ahli fikih, adhan itu banyak lafadznya, banyak bentuknya. Adhan yang biasa kita dengar di Indonesia ini kan, itu adhannya dari riwayat Abdullah bin Zaid. Ada adhan dari riwayat Abu Mahdura. Dari riwayat Abu Mahdura. Muncul pertanyaan. Apakah sunnahnya adhan itu dilakukan kadang ini, kadang itu? Iya. Itu silam pendapat para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, bahwa yang dilakukan adalah adhan yang biasa dikenal saja. Di penduduk negeri itu. Karena adhannya Abdullah bin Zaid itu diamalkan di Medina. Dan adhannya Abu Mahdura diamalkan di Mekah waktu itu. Jelas ya? Jadi itu sudut-sudut pendalilan ada di kalangan para ulama. Saya bisa kasih contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan satu contoh itu bisa untuk memahami ya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bismillah. Akidah dan ibadah bersifat taufidiyah. Mohon penjelasannya makna taufidiyah dalam bab akidah dan makna taufidiyah dalam bab ibadah. Tidak ada bedanya antara tauqifiyah di bab ibadah dan tauqifiyah di bab akidah. Tauqifiyah itu artinya, itu harus selalu ada sandarannya. Ada pijakannya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Dalam ibadah maupun di dalam akidah, semuanya seperti itu. Karena akidah itu keyakinan. Itu hal yang paling pokok yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Semuanya datang dengan perantara wahyu. Bagaimana ibadah? Ibadah itu ketentuan dan syariat ya Allah tentukan di tengah hamba-hambanya. Dan ibadah tersebut itu hanya datang dengan perantara seorang rasul. Iya, jadi semuanya disebut tauqifiyah harus diambil dengan perantara. Ya Allah Ta'ala harus diambil dengan perantara seorang Rasul, dengan bahasa lain harus di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Ta'ala. Baiklah, kita kembali kepada jemaah yang bertanya. Silakan Pak Isbais dulu. Bismillah. Yang saya mau tanyakan hukum masalah justice, Ustaz. Si A menyuruh si B untuk membeli barang dengan harga 1.000 dengan memakai uangnya. Apakah boleh si B mengambil keuntungan di dalamnya? Apakah bukan termasuk riba? Dan yang kedua, Ustaz, saya kadang ikut kajian bersama istri pada waktu ba'da maghrib isya. Saya mempunyai anak 2 tahun yang agak agresif. Ketika waktu sholat isya, istri memutuskan untuk tidak ikut sholat berjamaah, Ustaz. Apakah hal ini sudah tepat? Dia meninggalkan sholat berjamaah karena takut si anak bikin ricu di masjid. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang pertama tentang orang yang membeli barang ya, dia titip ke orang lain. Tadi yang dititip siapa ti? Atat ya atau beta dia tuh? Baik. Jadi si A pesan barang kepada si B. Si B dia belanja pakai uang dia sendiri. Terus dia naikkan harganya. Apakah dia diperbolehkan? Jawabannya boleh saja. Kalau babnya bab wakala. Bab mewakilkan membeli
atau babnya itu adalah bab jual beli setelah barangnya ada. Ya. Yeah. Sekarang dua bentuk. Kalau wakalah itu bentuknya gini. Si A berkata, tolong belikan saya barang pada si B. Si B, iya, saya belikan. Ya. Yeah. Maka dibelikanlah barang itu. Terus dia katakan, ini harganya saya belikan dengan duit saya. Saya pengennya saya jual kamu harganya 120. Kalau wakalah dia terangkan modalnya, dia terangkan berapa keuntungan. Itu gak ada masalah. Satu. Yang kedua, dia sebagai pihak penjual. Dia bilang kepada B, tolong berikan saya barang D misalnya. Barang D ini ada di pasaran. Ada. Dia tahu modalnya. Karena si B dia punya modal, dia pergi beli barang itu. Sudah beli, dia bilang barangnya sudah ada. Ini saya jual dengan harga sekian. Jadi harus dia beli barangnya dulu. Baru dia pergi beli. Apa baru dia transaksi. Dia beli barang dulu, baru transaksi antara B dengan A. Kalau barang belum dibeli, itu belum boleh transaksi. Karena dia akan dianggap menjual barang yang belum dia miliki. Nah itu hukumnya dilarang. Baik, itu rinciannya ya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, kalau suami istri sama-sama hadir di masjid untuk menghadiri kajian, kemudian misalnya misalnya karena anaknya berisik, akhirnya si istri menunda sholat isya, menjaga anak supaya tidak mengganggu orang sholat, maka itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dibolehkan ada orang yang sholat, kemudian ada satu yang menjaga orang yang sholat. Ya. Nah, itu dibolehkan dan datang di dalam sebagian dari hadith-hadith tentang hal itu. Itu mirip ya kasusnya, apalagi memang perempuan itu boleh untuk sholat di rumah ya. Khusus untuk perempuan. Tapi kalau untuk bapaknya, tidak boleh dia mengundur sholat gara-gara apa? Gara-gara anaknya berisik. Ada dua solusi. Pertama, jangan dia bawa anak ke masjid. Atau yang kedua, ketika dia bawa anak ke masjid, anaknya itu dia gendong. Kalau memang berisik. Dia gendong. Nah itu enggak ada masalah. Nabi SAW pernah sholat menggendong cucunya. Beliau pernah sholat menggendong cucunya. Sebab masjid itu, tidak boleh kita menghadirkan anak kecil di masjid, sehingga mengganggu orang yang berada di masjid. Itu namanya kita keluarkan fungsi masjid. Ya. Dan kita ganggu juga orang-orang yang lain yang sedang beribadah di masjid tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baiklah, kita beralih kepada jemaah yang bertanya. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju. Bismillah. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dan memberikan menyampaikan kebaikan kepada kami. Amin. Saya Abu Fahmi dari Mas CP. Saya mempunyai seorang anak yang baru 11 tahun. Dan mulai dari 6 tahun, saya memberikan pendidikan keras sama dia dalam masalah agama. Alhamdulillah, kuliah sampai saat ini perubahan yang saya harapkan belum sepenuhnya terlihat pada si anak. Mohon nasihatnya bagaimana cara mendidik anak supaya harapan kita di dalam masalah agama dapat terwujud kepada si anak. Baik, Pak Al-Fik. Yang pertama, mendidik anak dengan keras ya, saya tidak tahu bahasanya, mungkin ketat ya, mungkin atau continue begitu. Kalau keras itu kan bahasa kadang memakai cara yang keras begitu ya. Nah itu mungkin bukan itu yang ditanyakan oleh saudara kita yang bertanya. Nah asalnya di dalam pendidikan untuk anak itu berjalan lumrah saja. Biasa. Ya justru pada anak itu memang kita harus berikan contoh akhlak yang baik. Tegas itu bagus. Tegas, beribawa itu bagus, itu karakter.
ya, karakter. Tapi anak itu perlu rahmat dan kasih sayang. Bagaimana dia perlu belajar juga rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Dan dia akan tumbuh seperti itu. Kalau dia punya anak juga, dia juga perlu memberi rahmat dan kasih sayang kepada anaknya. Ya. Itu dijaga dan dipelihara ya. Terus yang kedua, harapan. Harapan itu kan bertingkat-tingkat ya, harapan orang. Ya. Kita berharap anak kita, harapan kita rajin sholat 5 waktu. Nah, itu betul harapan ya. Tapi namanya anak kecil, Nabi saja tidak langsung memposisikan seperti itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dari apa namanya Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashri. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah kalau dia tidak sholat di umur berapa? Di umur 10 tahun. Jadi 7 tahun kalau misalnya kita harapkan dia sholat seperti biasa, kita pukul dari umur 7 tahun, itu sudah nggak benar. Ya, 7 tahun itu kita ajar, kita perintah. Ya, justru di situ, ininya orang tua. Dia selalu memberi gambaran sholat pada dirinya. Di rumah dia rajin sholat, sholat sunnah misalnya. Ya, itulah kenapa sholat sunnah itu, sunnahnya di rumah, itu banyak fungsinya. Di antara fungsinya pendidikan untuk anak juga. Di antara fungsinya juga, dia bisa sholat berjamaah dengan keluarganya. Kalau misalnya dia sholat sunnah di rumah, istrinya belum sholat isya, mau ikut si istri kepada suami dengan niat sholat wajib, maka nggak ada masalah. Imam dan makmum berbeda niat. Suami berniat sholat sunnah, istri berniat sholat apa? Sholat wajib. Itu nggak ada masalah. Jelasnya, tapi maksudnya anak itu paling bagus di dalam pendidikan itu kita memberi contoh langsung. Memberi contoh langsung. Kalau ada hal-hal yang mau ditanamkan, kadang menanamkan sebuah akhlak itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Tergantung jenis akhlak apa yang kita mau tanamkan. Baik, itu mungkin beberapa ini ya, beberapa sudut yang bisa saya terangkan karena pertanyaannya terlalu umum ya. Dan bab pendidikan itu luas pembahasannya, banyak apa namanya kaidah-kaidahnya dan rincian-rinciannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bismillah. Salah satu doa yang sangat dianjurkan dibaca di setiap akhir sholat, yakni berlindung dari 4 perkara, misalnya fitnah Masih Dajjal. Pertanyaannya, apakah fitnah Al-Masih Dajjal sudah ada pada setiap umat? Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kalau kita diminta untuk mengazankan bayi yang baru lahir? Baik. Jadi zikir berlindung dari 4 perkara di akhir sholat itu syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Datang dalam bentuk perintah. Dan perintah itu artinya menunjukkan kewajiban. Karena itu sejumlah ulama mengatakan bahwa berlindung dari 4 perkara di akhir sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu pendapat kuat ya. Pendapat kuat. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr, min adabi jahannam, min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, salah satunya adalah berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Syah di dalam sebagian hadith bahwa ma min nabiyin illa waqad haddara min fitnatid dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia sudah memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, walaupun dajjal itu akan ada di akhir zaman, tapi kadang diingatkan agar supaya diketahui bahwa di dalam kehidupan itu ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ya. Ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Jadi berlindung dari Al-Masihud Dajjal itu untuk kita di umat Islam, memang ada syariatnya supaya kita tahu ya tentang hal tersebut.
ya kita berlindung, jangan sampai mendapati masa tersebut. Ya walaupun ciri-cirinya, tanda-tandanya itu ada, hanya saja ketika kita berlindung dari hal tersebut, pertama kita sudah menjalankan perintah, terus yang kedua kita meresapi makna umum. Bahwa makna umumnya kita berhati-hati dari segala fitnah. Bagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Ya wallahu taala alam. Baiklah, kita membacakan pertanyaan selanjutnya. Baik, mengadankan bayi tadi ya. Mengadankan bayi itu, kalau kita diminta mengadankan bayi, ya, itu memang letak silam pendapat ya di tengah para ulama. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Ya, tapi saya sendiri, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu tidak disunnahkan. Karena hadith yang menjadi landasan, itu hadithnya lemah. Hadithnya lemah. Terus sepanjang yang, apa namanya, sebatas yang saya ketahui seperti itu, dulu Syekh Al-Albani itu pernah menguatkan, menghasankannya. Tapi belakangan beliau rujuk. Beliau rujuk dari hal tersebut. Ya. Nah itu ada pembahasannya. Saya juga pernah tulis pembahasan masalah itu. Dari apa yang berlalu di pembahasan, itu hanya menunjukkan bahwa hadithnya tidak bisa dikuatkan. Tapi kalau ada yang mengamalkannya, itu kembali kepada dia. Tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Allah memudahkan hambanya dalam melakukan perjalanan atau musafir. Yang saya pertanyakan, apakah boleh sholat di jamak apabila sampai di tujuan yang kami tuju? Kalau dia masih safar, misalnya dia orang sidra, melakukan perjalanan ke Makassar. Tinggalnya di Sidrap, bukan di Makassar. Begitu tiba di Makassar, masih boleh menjamak. Boleh mengqasar. Boleh mengqasar sholatnya. Kalau sepanjang dia masih di Makassar. Iya. Dan di sana di Makassar, dia tidak lebih 4 hari tentunya. Tapi kalau misalnya dia tinggal di 2 tempat, di Makassar dan di Sidrap, dia boleh menjamak di pertengahan jalan saja. Kalau sudah sampai di tempat tujuan, maka dia tidak boleh mengqasar. Harus sholat sempurna. Tapi kalau misalnya di jalan dia belum sholat, sudah lewat waktunya, maka begitu sampai di tujuan, masih boleh dia menjamak. Tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baiklah, kita kasih kesempatan lagi kepada dua yang bertanya. Silahkan maju ke depan. Baik, terima kasih. Nah, nama saya Mas dari Desa Risa, tinggal di Jayapura. Nah, pertanyaannya tadi hanya sedikit menyambung dari pertanyaan tadi bahwa masalah jual beli. Kemudian ada jawaban dari Ustaz mengenai barang yang bukan kita punya. Nah, kemudian ada kasus bagaimana kalau misalnya ada saudara kita yang mau menjual rumah, misalnya, tapi kemudian diberikan amanah kepada kita untuk menjualnya dengan pesan bahwa saya menjual rumah itu dengan harga 1 miliar misalnya. Di penjual ini yang teman ini tadi itu menambahkan dari harga 1 miliar, apakah dibolehkan atau baik ya? Sekarang ada orang yang mau jual barangnya, barangnya ini dia serahkan kepada temannya, silahkan jualkan untuk saya. Misalnya tadi contoh rumah ya, ini rumah saya, tolong jualkan, harganya 1 miliar. Kalau misalnya dia bilang silahkan jual,
berapapun kamu mau jual, saya cuma pengen 1 miliar. Maka itu namanya taulia, penyerahan, dan itu dibolehkan. Sebab dia dianggap sama dengan sudah diberi wewenang oleh si penjual mewakilinya. Jadi itu kedudukannya sama dengan si pemilik. Itu sama dengan kedudukan orang yang memiliki barang. Boleh dia menjualnya lebih. Karena memang sudah diizinkan. Nah, kecuali kalau si penjual berkata, si pemilik rumah berkata, jual harganya 1 miliar, jangan lebih. Kalau dia bilang jangan lebih seperti itu, sisa yang dipesani itu, kalau dia mau untung, dia sepakat dengan si pemilik rumah. Saya dapat berapa? Harus dia jelas dari awal, saya dapat persentase berapa. Ya, begitu. Jadi itu dua sistem, dua-duanya diperbolehkan. Tidak ada silam pendapat di tengah ulama tentang bolehnya dengan dua metode. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baiklah, ini pertanyaan terakhir dari peserta. Silakan maju ke depan. Ini pertanyaan terakhir dari peserta. Nah, waktu kita terbatas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya mau tanya ke Ustaz, itu mengenai apa antrian haji yang di Indonesia ini sangat lama. Apakah boleh seorang muslim, apakah boleh masyarakat, ceritanya sebagian masyarakat kita di Sidrap ini mendaftarnya bukan di lokasinya, tetapi di apa di kota lain, ceritanya yang mayoritas masyarakatnya itu non muslim, katakanlah misalnya kayak Toraja atau Sumba atau di Sorong, tapi domisilinya itu Ustaz, ceritanya tetap di Sidrap tapi mendaftarnya di sana, gitu. Apakah sah-sah saja ini ceritanya, ataukah ada pelarangan atau tidak dibolehkan? Ya, mungkin maka itu saja. Barakallahu fiik. Itu sebenarnya ikut di peraturannya aja ya. Peraturannya kayak gimana? Boleh atau tidak di peraturan? Kalau dibolehkan ya tidak ada masalah. Mungkin jangan ada tipu-tipu aja ya. Tapi kalau misalnya dibolehkan, ya nggak ada masalah. Kalau dia berangkat, ya sepanjang hajinya itu sesuai dengan ketentuan memenuhi rukun-rukun haji, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, itu hajinya pasti syah. Pasti syah. Dan semoga Allah memberikan kelapangan ya umat Islam ini di dalam penunaian ibadah haji dengan baik dan benar. Ini sebenarnya apa namanya antrian haji panjang ini itu salah satu musibah sebenarnya, karena tidak harusnya seperti itu terjadi. Jadi harusnya itu orang yang memenuhi ketentuan, punya kemampuan penuh, itu lebih dahulu untuk berangkat. Tapi yang menjadi masalah ini, kadang ada orang yang sebenarnya dia belum bisa untuk berangkat, ada pihak lain yang cari keuntungan, nah ini yang menalangi untuk dia. Belum lagi metode riba yang berjalan dan sebagainya. Itu semuanya dari musibah-musibah sebenarnya. Cuman semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Wallahu taala. Bismillah. Kita akan membacakan pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan ihwa yang sudah sering ikut kajian? Ada ihwa yang beda manhaj, memberi salam sama dia dan dia tidak menjawabnya. Bagaimana ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Dan yang kedua, apakah boleh memberi salam bagi orang yang beda agama? Itu kalau dia bilang dia kajian apa, belajar di bagaimana belajarnya. Ya. Kalau seorang itu belajar sunnah, dia akan beri salam kepada sesama muslim. Walaupun ada di buku-buku tentang tidak memberi salam kepada muslim, itu terkait dengan masalah dia melakukan
maksiat besar misalnya atau melakukan bidah, itu ada di sebagian ulama, tapi itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, bukan seperti yang terjadi pada bagian manusia yang terlalu ekstrim di dalam hal yang seperti itu. Nah, itu dasarnya karena kejahilan, sedikit belajar. Nah, hal-hal yang seperti itu kita doakan semoga mereka dapat hidayah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan dari ilmu supaya bisa lebih banyak manfaatnya di tengah manusia. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang memberi salam kepada orang yang beda agama. Ya, kalau salam itu memulainya dengan salam tidak ya. Tapi kalau dia memberi kita salam, kita jawab salamnya, maka itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau mendoakan, boleh saja mendoakan non-muslim, kita doakan. Semoga hari kamu bagus, semoga kamu dapat hidayah, semoga ini. Boleh saja. Kalau mendoakan misalnya non-muslim, padahal yang bermanfaat dan baik untuknya, itu tidak dilarang oleh para ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baiklah, karena kondisi dan waktu yang terbatas, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita amalan di hari kiamat nantinya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi.